Hey, yang di sana, yang di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama gua, balik lagi di channel gua. Kali ini kita akan membahas sebuah running led yang super gahar, super murah, super simpel. Enggak juga sih. Kita akan pasang di New Jupiter MX135. Nyalanya seperti ini guys. Gua beli di online shop. Gua lupa lagi untuk lapaknya, kalian bisa cari sendirilah. Pokoknya harganya murah banget. Sekitar 120.000. Nah, kita buka dulu untuk panel depan ya. Di Jupiter MX ini terkenal dengan baut-baut yang banyak. Jadi kalian harus sabar untuk membuka satu panel saja, harus buka banyak. Aduh, ciri khas MX emang begitu guys. Kalian buka juga untuk paketan lampu sen kanan kiri dengan membuka baut ada 3. Itu bautnya baut L atau baut plus, nggak tahu, pokoknya baut yang ya kecil lah. Untuk membuka mika lampu dari reflektor, kalian bisa rendam dengan air panas ya, tapi pastikan lampunya dicopot terlebih dahulu. Berhubung punya gue ini karena sudah pernah dibuka dan nggak pakai lem, jadi sangat mudah sekali. Ahai, mantap dah. Tuh kan tinggal copot saja guys. Aduh bentar, tuh kan lepas. Soalnya pernah gua pasang lampu led yang 30 ribuan itu guys. Nah ini lampunya, kita copot ya. Ini sangat booming sekali waktu itu menggunakan lampu Audi Jupiter MX. Kita buka juga bagian kanan dengan obeng min saja, punya gua langsung lepas gitu aja. Tuh kan udah pada copot. Nah perhatikan, kita akan coak ya, kita akan hilangkan bagian reflektor sebagian. Ini terbilang cukup ekstrim. Jika kalian gak mau, gak usah tonton video ini. Tapi kalau kalian mau dan resikonya kalian tanggung sendiri. Nah kita akan jalurnya seperti ini. Pakai gua ini pakai tang ya, tang potong diberi alur dulu supaya lebih mudah. Nanti gua akan kasih lebih ringkasnya saja. Nah, ini dia ketika sudah dicoak ya. Bolong ke belakangnya. Kalau kalian gak mau modif seperti ini lumayan ekstrim, kalian mau pikir-pikir dahulu. Ya, terserah kalian, pokoknya gua maunya seperti ini. Kalau kalian gak mau ya udah, gak perlu tonton video ini. Kita langsung templok saja ke lampu sen. Ke mika lampu sen guys. Sorry, aduh gua ini ngomongnya suka belepotan kemana daik pokoknya. Langsung plak pokoknya gampang. Kalau kita sebenarnya untuk cara pasangnya banyak sekali. Namun di sini karena terlanjur gue pengen coak, ya udah. Dan untuk resikonya mungkin air akan masuk, tapi sangat jarang sekali kalau air masuk ke dalam itu ya. Tapi kemungkinan besar ya bisa, karena gue gak tutup di bagian belakangnya. Untuk perkabelannya, dari lampu running led ini adalah 3 kabel guys. Ada kabel kuning, ada kabel hitam, ada juga kabel merah. Kabel kuning ini masuk ke bagian lampu sen, kabel lampu sen kanan maupun kiri. Untuk hitam, ground, dan merah itu adalah positif, mau dari baterai atau dari lampu senja. Khusus ini harus DC ya. Jika lampu senjanya belum DC, dia gak bakal bisa. Nah, kalian bisa screenshot ini lebih jelasnya seperti ini. Kabel kuning masuk ke kabel dan kalian baca sendiri dah. Kalian screenshot pokoknya seperti ini jika kalian mau pasang ya. Nah, langsung saja kirining-kirining kita langsung capcus kita pasang. Kita pasang, kita tes. Tuh kan dah nyala. Aduh, mantap kali dah. Untuk siang hari mungkin gak terlalu kelihatan guys, karena dia lebih kalah terangnya dengan matahari ya. Nah kan running guys, kalau di kamera mungkin gak terlalu terlihat ya. Nah ini lumayan terlihat. Tuh kan jadi flip-flop
tuh flip flop flip flop flip flop itu bergantian ya guys. Oke, video pada kesempatan kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk kalian terus like, komen, dan subscribe. Enggak ada, terserah kalian pokoknya. Mau kalian sub atau apalah terserah. Pokoknya di sini gue coba untuk berbagi kepada kalian dengan cara gue sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.